Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman ya, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Agama Indramayu saya, di mana kita lihat banyak warga di Kabupaten Indramayu yang hendak bercerai di awal tahun 2023 ini. Untuk Kabupaten Indramayu sendiri memang terkenal dengan tingkat perceraian yang tinggi di Jawa Barat. Nah, seperti ini kondisi dari Pengadilan Agama Negeri Indramayu. Selain di dalam ruangannya, banyak pula warga yang mengantri di luar ruangan. Jadi kita lihat. Pada pagi hari tadi, bahkan warga yang mengantri cukup banyak. Mereka mengantri akan melakukan sidang ya di Pengadilan Agama Indramayu. Angka perceraian di Kabupaten Indramayu memang cukup tinggi ya. Antrian bahkan sudah terlihat ya dari depan Pengadilan Agama. Sudah kita lihat warga yang datang dengan hendak bercerai terus berdatangan sampai dengan siang hari ini.